Halo, assalamualaikum sahib-sahib Ane. Sebelumnya Ane pengin tanya nih sahib-sahib Ane, apakah sahib-sahib Ane sudah ada yang berpuasa hari ini atau sahib-sahib Ane itu berpuasanya mulai hari esok? Kalau Ane pribadi sih, Ane mulai berpuasanya besok hari ya sahib-sahib Ane, hari Selasa. Tapi Ane nggak tahu sahib-sahib Ane. Coba kalian komen dulu apakah kalian berpuasa hari Senin ini atau kalian puasa itu besok hari Selasa sahib-sahib Ane. Kalau sudah kalian komen, mending kita intro dulu. Halo, assalamualaikum sahib-sahib aneh. Bagaimana kabar sahib-sahib semua hari ini? Apakah kalian baik-baik saja? Apakah kalian sehat-sehat saja? Ya, semoga semuanya sahib-sahib aneh yang hari ini sedang berpuasa dikuatkan, bisa menahan lapar, bisa menahan haus. Dan juga yang tidak berpuasa hari ini, sabar-sabar aja, kita mulai besok berpuasanya hari ini ya. Pokoknya ini mendoakan kepada sahib-sahib aneh selalu agar mereka itu diberikan kesehatan pada saat menjalani bulan puasa ini, diberikan umur yang panjang sampai mereka bertemu lebaran lagi, dan diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. God. Apa nih? Bang, pas ada video abang rasanya kayak nonton yang istimewa banget. Aduh, Fadia ini, Fadia nih ya. Oi, sahib-sahib aneh ini selalu bikin aneh salting aja ya. Semoga kalau sahib-sahib aneh merasa seperti ini ya, nanti pada saat berpuasa nonton video Ariski, sahib-sahib aneh bisa merasa tidak lapar, tidak haus. Ya, aneh berharap video aneh itu bisa membuat seperti itu bagi sahib-sahib aneh semua ini. Oke. Lah sahib-sahib aneh, hari ini kita akan melihat video-video meme yang ada di TikTok sesuai dengan yang sudah dikirimkan oleh sahib-sahib aneh. Buat ente-ente semua yang mau kirimin video meme spesial bulan Ramadan ini, boleh banget langsung aja kalian kirimin ke TikTok atau Instagram aneh, linknya ada di deskripsi. Langsung aja kalian buka deskripsi, kalian lihat linknya, kalian pencet, kalian kirimkan video ente-ente semua ke situ sahib-sahib aneh. Boleh. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like dulu video ini. Ini nggak ada target-targetan ya, pokoknya like sebanyak-banyaknya sesuka ente-ente semua lah di bulan Ramadan ini. Apa salahnya yang klik tombol like-nya ya, klik tombol like-nya dulu sahib-sahib aneh yang banyak, biar Rizky tetap semangat untuk menemani ente semua pada saat bulan Ramadan ini sahib-sahib aneh. Dan buat ente belum subscribe, langsung aja di klik tombol merah ini dulu deh, jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya juga. Gila, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam videonya. Yep. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Itu kenapa ada muka aneh di situ? Kenapa ada muka aneh di situ? Ramadan tiba, 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 Ramadan tiba, tiba, Ramadan tiba, tiba, Ramadan tiba. Kenapa harus ada muka aneh sih? Apa ya? Kenapa harus ada muka aneh di video ini? Dalam hitungan ketiga, take Rizky Aulia. 1, 2, 3. Semua aja kayak gitu. Setiap video aneh lihat ada komentar kayak gitu. Momen ketika sholat tarawih pertama, banyak bidadari keluar dari rumah. Apalagi? Apa jangan-jangan sahib-sahib aneh kalau sholat tarawih apa tujuannya buat lihat ukti-ukti juga? Gue yang nggak pernah lihat. Jangan kayak gitu sahib-sahib aneh. Sholat tarawih itu jangan cuman itu. Niat itu untuk sholat untuk cari pahala, bukan cari ukti-ukti sahib-sahib aneh. Kenapa ada muka aneh lagi? Muka aneh pas bengong pula. Ini seakan-akan aneh yang belum pernah lihat ukti-ukti yang bikin SG dulu. Bagus. Ini kalau pakai foto aneh gini seakan-akan aneh yang ngelihat bidadari pas lagi sholat tarawih kayak gitu. Mereka hanya keluar saat episode Ramadan. Gua heran banget sama cewek zaman sekarang ya. Kenapa sih selalu kayak gitu?
Selalu pas mau jalan, orang ini masalahin outfit gua. Sedangkan dia cuma pakai baju celana jogger, baju kayak gini. Gitu kan? Ah, gitu aja terus salahin cowok. Cowok selalu salah, cewek selalu benar. Ya. Selalu mau masalahin outfit gua. Kenapa sih cewek-cewek mandang outfit? Kamu bilang kamu kayak gitu aku nggak mau kapal sama kamu. Udah dibilang kapal ya udah aku turutin kapal kemarin pengen kayak gini aneh lebih sabar ini aneh mulai curiga coba kita lihat endingnya aja gimana ini lama nih soal video ini kita lihat endingnya aja gimana coba kamu itu yang aneh ada yang aneh aku nggak pernah aneh bener kan aneh bilang aneh sudah. Dari dia bilang couple, gak suka couple, baju couple yang kayak gitu udah mulai curiga nih. Betul kan? Betul bang. Couple memang couple. Tapi gak usah sama-sama banget pakai jilbab pula kayak gitu bang. Mama gigit nih. Jangan sembunyi. Nih neneknya kenapa itu? Iya. Mbah malah karate. Kan di video ini kan soalnya itu kan jangan sembunyi. Neneknya malah gak mau sembunyi betul-betul tuh ha. Malah main karate. Karate ya neneknya di situ. Jangan dikasih Rizky Aulia lihat. Kenapa? Sangat merosakan. Ini lucu banget. Please jangan meninggal. Seberapa cantik istri Rizky Aulia? Apa pula? Tolong siapa yang bikin video ini? Ane belum menikah. Gimana caranya? Ane punya istri. Apalagi ini coba? Ini siapa pula yang kalian taruh? Bukan. Ini siapa lagi? Kok ada aja orang asal-asal aja bikin video ini ya? Tolong jangan menyebarkan fitnah. Tolong jangan menyebarkan fitnah. Ane itu belum menikah. Gimana caranya? Ane sudah punya istri. Itu bukan istri Ane. Ane aja kenal aja enggak sama orang itu. Itu istri Andre Suhen, weh. Ini yang komen. Ada aja. Mengubar fitnah lagi bukan. Itu bukan istri Bang Andre. Beda orang kalian. Tolong, hei. Seperti apa rasanya? Apalagi rasa apa itu? Aduh, rasanya itu ya, rasanya pasti itu geli bercampur bau jigong, bercampur segala macam semuanya itu. Apa ya? Cuman lagi ikut tren ya enggak jilat-jilat kayak gitu. Juga siapa yang bikin tren jilat-jilat kayak gini lagi? Is bau jigong. Aku bisa di sini. Ah, aku mau bobo. Ah, kok bisa di sini ya? Mama. Semoga aja ya. Coba nanti malam. Siapa tahu kan, Ande tidur kayak gitu. Bangun-bangun, Ande sudah di Mekah gitu kan, enak juga gitu ya. Semoga yang baca ini bisa kesana. Amin ya Rizky ya. Namanya juga Rizky ini ya. Semoga kita semua bisa menuju ke Mekah dan mencium Ka'bah ya. Oke. Yang diselamatin malah makannya agak lainnya satunya. Ya mau gimana lagi ya kan. Jadi abang itu dia cuma bisa lihat. Udah jatuh tuh orangnya, mending makanannya aja sebelum jatuh. Ya diselamatin dulu. Tapi abangnya hebat ya. Bisa gak ada ekspresi gitu. Gak ketawa, gak kaget, gak apa-apa gitu. Cuma liatin aja kayak gitu dia. Aku mau sedikit cerita sama kalian perjalanan pulang yang sangat-sangat horor, menakutkan dan mistis gitu kan. Apalagi? Jadi aku sering pulang itu larut malam, jam 2, jam 3, kadang jam 4. Lihat jalanan sepi. Aku pulang lewat jalan ini gitu kan. Jalan yang sangat-sangat membagongkan gitu kan. Kalian mau lihat plot twistnya apa? Apa tuh plot twistnya bang? Perjalanan ini ke depan. Baiklah, mari kita lihat.
Allah Akbar, dia sering ada di atas. Oh, apa? Dia sering main di atas. Apa itu? Turun CS. Apa itu? Hah? Itu apa? Itu Mbak Kunti apa? Apa Poci itu, Saking seringnya udah jadi CS. Ya aneh juga sama Bang Ik. Mungkin karena udah terlalu sering dia merasakan, dia juga melihat hal itu ya. Dia gak rasa takut lagi. Udah dianggap CS. Mbak Kunti apa kabar? Nanti di atas gitu mungkin ya. Ini orang kata gue teh. Babi. Padahal dia latarnya sudah bagus. Latarnya bagus dia mengucap la ilaha illallah. Kok pada saat sadar dia malah bicara kata-kata kosor. Kata-kata kotor. Gua kira suara adudu, ternyata ini toh suara aslinya. Sumasalah tuh apalagi? Ada masalah apa kok sumasalah? Hah? Sumasalah tuh assalamualaikum asrofi. Sumasalah assalamualaikum. Kayaknya abang itu kan dia mau menutup, dia mau bilang wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumasalah siapa? Aduh, kenapa abang ini kurang minum air putih kayaknya? Lagi puasa abang ini kayaknya. Ketika mau pisah tapi masih sayang, apa hubungannya? Ente komen di situ. What? Sabar. Ane pernah kayaknya lihat adik ini, tapi di mana ya? Di mana? Oh, ini adik ini yang kemarin dia sariawan taruh merica, ini adiknya ya kan? Tingkahnya apalagi, Dek? Apalagi tingkahnya adik ini? Nungguinnya. Iya. Lanjutkan, Dek. Gak mau ketawa, soalnya gua juga dulu kayak gini. Asik banget. Keren juga abang ini udah cuit tren ya. Keren bang. Ikutin terus trennya bang. Hitungan ke 1, 2, 3 kita tag Rizky Aulia. Komentar kayak gini aja dia top komen. Like-nya 14.900. Iya betul, 14.900 orang yang like. Dia cuman apa? Sebanyak 14.000 orang itu ingin aneh lihat video ini memang kah? Aneh nih. Kenapa pula komentar kayak gitu sampai dibaca dibikin video pula sama abang ini kan? Bahaya sip aneh. Jangan aduh. Emang orang nih audinya nyak nyu anak ah nyak boleh jangan nunu jangan lagi yang niat anaknya nyanyum nunu anyum nyanyau alau iya anyum anaknya hatinya mau audinya kenapa emang nyu naik nyam ayat nyu Ini bukan masalah apa. Ane sudah nonton video abang ini ya sip ane. Tapi ane gak paham terakhir tuh dia ngomong apa. Ane gak paham sama sekali. Coba kalian jelasin dulu dia ngomong apa ya. Iya, masukin. Baik,
Eh, pasti ente yang sedang nonton video ini memang juga pernah melakukan hal seperti itu. Tapi bedanya ente-ente semua ngelakuin mungkin di rumah, di kamar sendiri gak ada yang videoin. Abang itu di alam terbuka, di pemandangan yang bagus, di tenda-tenda tempat perkemahan, malah dia gosok celengannya dia di situ. Ganggu aja lu bang. Yang ganggu tuh ente. Dia lagi menikmati hidupnya, malah ente ngerekam. Gak boleh kayak gitu. Sangat merosakan. Ternyata sudah habis save panen untuk video meme hari ini ya, save panen ya. Ya, kalau kalian mau kirimin video-video meme lain lagi, boleh banget langsung aja kalian kirimin ke TikTok atau Instagram Ane. Linknya ada di deskripsi, langsung aja kalian kirimin. Next video nanti Ane bakalan nge-reaction video yang sudah ente semua kirimkan itu. Dan juga semoga ente bisa terhibur dengan videonya. Kalau ente suka dengan video ini, jangan lupa like dulu video ini. Dan buat ente yang belum subscribe, langsung aja klik tombol merahnya dulu. Dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya juga. Oke lah, sekian dulu. Ane Ariski, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.